kereta api Manahan berangkat kembali. Bangun Kerta masuk di jalur 7. Dia double traksi karena gangguan lokomotif. Depannya CC206, belakangnya CC201. Rangkaian dinas kereta Majapahit. Tapi Majapahit berangkat dari stasiun Jatinegara, tujuan akhir stasiun Pasar Senen.
tapi Majapahit lintas langsung. Jalur 4 melintas langsung kereta api Argo Parahyangan. Stasiun Bandung tujuan akhir stasiun Gambir. Membawa satu kereta wisata priority. Melintas langsung jalur 3 kereta angkut kereta apa nih? Kereta jarak jauh. Oh, melintas langsung kereta api Argo Merbabu. Dari stasiun Semarang, dari stasiun Gambir tujuan akhir stasiun Semarang Tawangbang Jateng. Membawa kelas Imperial. Kereta api Fajar Utama Yogyakarta berangkat kembali dari stasiun Jatinegara tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Tiga Barat melintas langsung kereta api Sembrani Tambahan dari stasiun Gambir tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi. Kelas priority. Lewat.
Rangkaian posko. Membawa kereta bagasi. Jalur 8, lokomotif pulang dinas spesial Nataru. Jalur 4 dari arah timur masuk kereta api Taksaka dari stasiun Yogyakarta tujuan akhir stasiun Gambir. Ini masih pakai rangkaian yang lama ya. Pakai rangkaian Hype Trip. Taksaka berangkat kembali dari stasiun Jatinegara tujuan akhir stasiun Gambir. Tiga Barat melintas langsung kereta api jarak jauh. Melintas langsung kereta api Argo Parahyangan dari stasiun Gambir tujuan akhir stasiun Bandung membawa kereta Priority dan kereta eksekutif dan ekonomi stainless steel. Melintas langsung kereta api Argo Lawu dari stasiun Solo Balapan tujuan akhir stasiun Gambir. Masuk jalur 4 kereta api Sembrani tambahan dari stasiun Surabaya Pasar Turi tujuan akhir stasiun Gambir.
termewah, Coklat Heritage. Kereta api Sembrani tambahan berangkat kembali dari stasiun Jatinegara, tujuan akhir stasiun Gambir. Tiga Barat melintas langsung kereta api Brawijaya dari stasiun Gambir, tujuan akhir stasiun Malang via Semarang Tawang Bang Jateng. Terima kasih, teman-teman.